Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita akan membahas tentang durian hasil sambung pucuk. Ini durian saya sambung pucuk, ternyata prospeknya bagus. Tidak seperti hasil sambung okulasi. Ini pertumbuhannya kelihatannya pun bagus, tidak seperti hasil okulasi. Sangat bagus. Ini jenis durian MK, bisa disebut dengan musangking. Ini percabangannya pun dari bawah pun bagus seperti ini. Ini tanaman alhamdulillah sehat. Ini prospek dari daun dan pertumbuhannya pun berbeda dengan hasil okulasi. Memang agak susah cara menyambung durian hasil sambung pucuk. Biasanya semua menggunakan hasil okulasi atau tempel mata kalau durian. Ini saya coba menggunakan hasil sambung pucuk. Ternyata pertumbuhannya bagus dan maksimal. Ini kalau kita tanam di lahan, ternyata bagus juga. Ini memang cara penyambungan harus cari entres yang pas, supaya tanaman durian ini cepat jadi sambungan dan menempel. Ini memang agak perawatannya. Ini kita juga menyediakan stok yang tingginya 1 meter. Memang 1 meter batangnya tidak terlalu besar, dia sama dengan bagian entresnya. Coba mas berdiri mas biar kelihatan ya. Itu ya, ini tingginya seumur anak SMP kelas 2, itu 1 meter lebih. Itu pertumbuhannya juga bagus. Saya mempunyai stok lumayan banyak. Teman-teman misalkan berminat bisa hubungi saya. Ini hasil sambung pucuk. Insya Allah berbuahnya akan cepat karena dia sambung pucuk, bukan hasil okulasi atau hasil tempel mata. Ini kita durian MK musangking. Dari mulai bercabangnya sudah mulai rata. Ini sudah mulai keluar tunas-tunas rutin dari lainnya. Ini juga mulai, ini sudah mulai. Ini jadi pohonnya memang rimbun dari bawah. Ini kalau di kita kebunkan di tanah, pertumbuhannya bagus, rimbun. Saya ada video, ntar kita akan buatkan video yang kita tanam di tanah hasil sambung pucuk. Pertumbuhannya sangat bagus, jadi dia rimbun dari bawah lurus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memperlihatkan hasil sambung pucuk durian MK yang pohonnya bagus, rimbun. Sekian, yang berminat bisa komen atau langsung cek WA. Tanya-tanya juga gak apa-apa. Ini juga ada video indukan MK yang kemarin saya upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.